teman-teman, siapapun yang nemuin handphonenya nanti bisa kalau bisa chat timku, nanti aku kasih tag IG-nya di sini, sama timnya Mama Nur. Nanti yang nemuin kita kasih hadiah ya, Seng ya. Soalnya yang penting datanya. Ya, aku juga tadi sambil chattingan terus jadinya. Oh, data-datanya banyak, katanya data Mama Nur dari sebelum nikah dan lain-lain. Itu yang lebih, yang mahal itu kan data itu, guys. HP Aurel kecopetan atau bikin sayembara. Ada kejadian tak mengenakan yang dialami pasangan muda Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat menyaksikan semifinal leg pertama Piala AFF antara Indonesia versus Vietnam di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat lalu. Pasalnya, telepon genggam milik Aurel yang kala itu dipegang timnya raib di gondol copet. Sayangnya, hingga kini mereka belum mengetahui siapa pelakunya. Hilangnya ponsel tersebut lantas membuat Atta dan Aurel panik karena di ponsel tersebut banyak data-data penting yang tersimpan. Ini ada berita sedih, guys. Handphone Mama Nur hilang. Gue gak paham lagi, guys. Gak paham lagi. Dicopet, guys. Kayaknya apa dicopet apa diapain sih? Copet, dan itu handphone aku. Katanya diraba-raba, dan ini handphone yang semuanya ada memori Mama Nur dari dulu sampai sekarang. Datanya di situ. Datanya di situ. Terus handphone-handphone yang baru-baru ini kan handphone-nya enggak ada isinya, Tadi menit 60 menit 70 kita baru tahu gitu, dan handphone-nya lagi dipegangin sama tim gitu. Buat divideoin, buat story-story gitu-gitulah biasanya kan, guys, atau buat logol atau divideoin. Nah, handphone Mama Nur tuh tadi dipinjam. Sekarang katanya dia keraba-raba apa gimana ya katanya? Saya aja dirap. Gimana sih saya katanya? Katanya tadi itu pas dia masuk dia, dia itu kayak ada yang ngeraba-ngeraba tasnya dia gitu, terus dia jatuh. Nah, terus aku enggak detail tuh nanyainnya. Kamu di sini juga panik kayak, "Hah? Katanya dia nelpon Desi, handphone-nya hilang kan?" Jadi sekarang udah dilacak sih, guys. Udah dapat dia. Kalau ngelihat dari lacakan itu kayaknya di rumah dia deh, karena di perumahan gitu, di kebon jeruk. Di kebon jeruk, guys. Sekarang handphonenya udah dibawa sampai ke kebon jeruk. Ya memang kan handphonenya udah dilacak. Kita udah lihat tempat-tempatnya, nanti kita kabari. Dan demi mendapatkan kembali barang milik istrinya tersebut, YouTuber berusia 26 tahun membuat sayembara dan akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukan ponsel Aurel. Ya. Awal tahun menjadi ujian bagi Atta dan Aurel yang merasa pasti akan ada pelajaran hidup di balik musibah itu. Teman, siapapun yang nemuin handphonenya nanti bisa kalau bisa chat timku, nanti aku kasih tag IG-nya di sini, sama timnya Mama Nur. Nanti yang nemuin kita kasih hadiah ya, Seng ya. Soalnya yang penting datanya. Selama 3 tahun baru tahu ternyata aku dibohongin, guys. Rencana laporkan mantan istri, tegar buka aib keluar. Tidak, keyakinan tegar itu ya, suami melihat istri itu kan dalam tanda kutip berzina itu boleh-boleh saja, asal dapat buktikan dengan adanya saksi atau melihat sendiri.
tapi permasalahan ini ya kalau kita berbicara dengan kita jauh terjadi sebelum pernikahan. Ini akan sesuai. Tapi nggak tahu kemana nih. Lihat dulu. Lihat kondisi, terus lihat nanti kerjaannya, ya lihat waktunya. Hanya bersabar yang kini dilakukan Yulia Irawati untuk bertemu dan melepas rindu kepada Ang Bin. Bahkan, untuk bisa bertemu putri tercintanya itu, Yulia siap membuka pintu damai kepada Adly Fairuz. Kalau saya membuka pintu rumah saya. Iya. Kapan aja dia toh pernah ke rumah saya, bukannya nggak pernah main di rumah saya. Kita pernah pergi libur bareng. Iya. Ya udah, datang aja ke rumah. Kalau saya kan untuk kesana ya nggak mungkin. Ku ingin ada di...